Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke, the power of Leslar. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi abang serta jajaran dari syuting beneran mengucapkan mohon maaf lahir dan batin sebesar-besarnya. Bila mana ada kesalahan dalam berucap, membuat konten, ataupun hal-hal lainnya yang menyinggung perasaan kawan-kawan penonton, mohon kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kehilafan dan kesalahan itu sudah pasti menjadi sifat alami dari manusia. Dan semoga kedepannya kami bisa menyuguhkan konten-konten yang terbaik untuk kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Senang banget rasanya abang udah pakai baju koko, ya kan? Baju koko luar biasa nih ya. Dikasih sama kawan-kawan di rumah. Terima kasih ya. Waduh, jadi lumayan nih abang ngirit. Nggak jadi beli. Oh, bisa aja lu bang, lu gratisan. Iya, alhamdulillah lah ya, rezeki lah gitu. Karena terus terang abang harus mengapresiasi pemberian kalian semua. Bukan apa-apa, nyari baju koko ukuran abang itu susah banget. Kalian bisa dapat, terima kasih banget, menolong abang sekali. Aduh, alhamdulillah ya. Terima kasih kawan-kawan. Pokoknya luar biasa sekali. Idul Fitri kali ini saya sudah mempunyai keluarga yang baru, yaitu Leslar fanbase. Dimanapun kalian berada lah, pokoknya tergabung maupun tidak, terima kasih. Saya yakin kita semuanya satu visi dan misi. Dan saya mohon bisa kompak ke depannya untuk seluruhnya, ya kan? Ya, karena kan mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan hal yang sangat besar sekali kayak gitu. Dan kawan-kawan, Kali ini ya seperti biasa kan abang Facebook udah kelar gitu kan. Abang lagi gak nemenin Bilar lagi nih ke depannya gitu kan. Ya kembali lagi ke reaction atau membahas konten-konten lainnya lah. Pokoknya kita kaya rayakan konten-konten di syuting beneran lah gitu ya. Bukan hanya Leslar sendiri kontennya, tapi ya abang bisa melebarkan saya ke konten pribadi abang gitu. Makasih pokoknya kawan-kawan, mohon disupport. Ya gitulah intinya. Dan juga kawan-kawan, ya kadang sih memang bentar reaction, cuman kadang kalau lagi gak ada bahan reactionnya juga ya gimana gitu ya kan. Dan kali ini abang akan mereaction seputar, karena temanya masih lebaran, tentang maaf-memaafkan lah gitu. Jadi ada satu konten Dede Lesti yang mengucapkan permintaan maaf. Abang belum lihat kayak gimana permintaan maafnya dan seperti apa. Dan mohon maaf kalau kali ini mungkin suaranya, gambarnya abang akan blur gitu, karena kan mengingat copyright gitu kan, kita tidak boleh melangkahi hak cipta orang kayak gitu. Jadi ya abang sedikit blur lah ya, tetapi tidak mengurangi keseruan dari video ini, semoga insyaallah. Ya buat kawan-kawan yang belum subscribe, bantulah subscribe. Ya, tapi buat yang sudah, abang ucapkan terima kasih banyak gitu. Dan dibantu like gitu ya, dibantu komen juga nih ke depannya mau reaction apa, ngebahas apa kayak gitu. Dan juga sambil konten apa nih, abang juga akan ada konten nyanyi-nyanyi nanti ya, tenang aja. Semoga tidak merusak kendang telinga kawan-kawan. Oke, langsung aja nih, daripada kita ngobrol lama kan, mending kita reaction. Abang siapin dulu nih ya, semoga terhibur kawan-kawan semua. Bentar ya, siapin dulu nih. Ini dia, 3, 2, and go. Ulang. Belum ke play tadi, belum ke play. 3, 2, and go. Bersiap, Lesti. Permintaan maaf, Lesti DH. Untuk kekasih. Garis pertama loh, tapi kekasih. Apa ya? Untuk seseorang yang
kok tiba-tiba ini ya? Serius. Kakak, terima kasih karena sudah kembali memberikan warna di kehidupan ini. Ini akan terus belajar untuk menjadi perempuan yang baik ini. Aduh, gak kuat. Kalau denger-dengerin begini gak kuat. Jadi minta maaf kalau selamanya dikenal sama kakak jadi ada salah. Mudah-mudahan apa yang kakak harapkan dan kita harapkan, semoga Allah segera mengijabah. Amin. Semua rencananya berjalan dengan lancar. Semoga menjadi pelajaran juga kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti kakak bisa jadi pemimpin yang lebih nanti ini banyak yang GR. Gue ke GR nanti. Bukan slang aja. Bukan bisa kerakan. Buat siapa itu tadi? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky yang ada bilangnya. Oh. Sebenarnya ini ada satu. Ada siapa harus meminta maaf. Apa nih? Maksudnya saya kurang paham nih. Biasa banget ya, abang tergetar hatinya. Segitu terlihat tulusnya ya, keren, 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 bagus. Mau ngomong apa dong? Ya, ya begitulah ya, memang apa ya, dua sejol itu. Abang mau ngomong apa ya, bingung nih. Ya intinya Dede ini orang yang sangat wise ya, bijaksana, terus juga berhati besar, baik, terus apa ya, ya bisa jadi panutan lah untuk anak-anak muda, keren lah pokoknya lah ya. Apa aku ngomong apa juga bingung, pokoknya baru ngeliat soalnya itu kayaknya semalam ya. Semoga bisa terrealisasi sih harapan abang, apa yang diharapkan dan apa yang didoakan tadi. Dan buat kawan-kawan juga, mari bersama-sama mendoakan harapan dari mereka berdua gitu kan. Semoga semakin baik dan semakin bagus ke depannya. Alhamdulillah.
Bismillah ya. Oke lah kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih banget, terima kasih sekali lagi. Cukup lah ya abang. Tadinya pengen ngomong panjang lebar jadi, duh kalau udah ngeliat konten-konten yang gitu tuh gak kuat hati abang. Sukses terus untuk kita semua. Semoga Ramadan kemarin bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kita, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Bersama-sama, terima kasih. Sukses terus dan mohon sekali di support konten syuting beneran yang lain-lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting beneran, oke, okay. Dadah.